introduce our member. I'm Raquel, the 7D number 30 at Regina Pacis Junior High School Surakarta. Hello my friend, my name is Bagus Badrayana Prasanta. I've been grade 7D number 9 Regina Pacis Junior High School. Hello, my name is Bagus Badrayana. I've been grade 7D number 28 Regina Pacis Junior High School. Hello my friend, my name is Aura Mawati. I've been grade 7D number 8 Regina Pacis Junior High School Surakarta. We would like to perform the one of Indonesian culture Manugrahari song to accompany our choreography. Manugrahari is a Sundanese language song from West Java, which was created by radio and television host and songwriter in Sundanese Sambas Manugrahari, which was Garuda song of Matthias, telling about mighty idol, which is the symbol of Indonesia state. This song has a deep meaning about the sense of togetherness. Manugrahari is a form of expression of the breath of the Indonesian people for the beloved nation. And as Indonesian citizens, we also feel proud of the cultural diversity of the archipelago. Our job as the younger generation is to help preserve the Nusantara culture. We'll start with the simple things we can offer. This is our choreography using Manugrahari song. May you enjoy it. Saat ngepung luhur jauh di awan-awan, bibir kena jangjang lah, namun tayak kering ran. Sukunya renggoas, rejali pematuk menyeluh, dapat mega bari hibir na tarik nuluh. Sahaan mau bisa, nyusulkan na tendang na, gandang jeng pertentang, payah bandingan mana. Uyunan para pahiri-kiri silipikannya ketinggis bela pati manuda dalingan bingsi lokasi negria kesakunda bangsa di negara Indonesia. Setelah melakukan aktivitas gerak tadi, suhu tubuh kami mengalami kenaikan yang awalnya 35,8 derajat Celcius naik menjadi 36,4 derajat Celcius. Apakah perubahan suhu ini tanda bahwa aktivitas gerak menyebabkan tubuh kita menjadi sehat? Berikut penjelasannya. Metabolisme tubuh merupakan proses di mana tubuh mengubah makanan dan minuman menjadi energi. Selama proses ini, kalori dalam makanan dan minuman akan bekerja dengan oksigen untuk menghasilkan energi agar tubuh berfungsi dengan baik. Sel dan jaringan tubuh tetap sehat, tumbuh dan berkembang. Ketika melakukan aktivitas, tubuh akan membakar kalori untuk menjaga fungsi organ, memompa darah dan membantu sistem pernapasan dalam paru-paru. Ketika melakukan
melakukan pembakaran kalori, suhu tubuh akan naik dan menyebabkan keluarnya keringat pada tubuh kita. Fungsi keringat yang utama adalah mengatur suhu tubuh. Keluarnya keringat akan mendinginkan suhu tubuh kita yang naik akibat melakukan aktivitas fisik. Keringat sangat penting untuk proses pendinginan tubuh secara. Beberapa fungsi tubuh yang dipengaruhi oleh proses metabolisme adalah bernapas, mencerna makanan, mengeluarkan darah, memperbaiki dan memperbarui sel, mengendalikan suhu tubuh, memicu kontraksi otot, menggunakan limbah melalui urin dan feses, serta menjaga fungsi otak dan saraf. Manfaat beraktivitas gerak bagi tubuh, menjaga berat badan, baik untuk kesehatan jantung, mengontrol kadar gula darah, memperkuat daya tahan tubuh, menurunkan tekanan darah. Nah, karena begitu banyak manfaat melakukan aktivitas dan berolahraga bagi kesehatan tubuh kita, maka mari kita melakukan dengan rutin. Mari bergerak. Sekian tampilan dari kami, kelompok 4. Jangan lupa like dan subscribe video kami ya. Terima kasih.